Saudara Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI memberikan penghargaan Bintang Legiun Veteran RI atas kontribusi positif kepada para veteran dan komitmennya menanamkan nilai-nilai perjuangan serta bela negara di lingkungan kampus UPNVJ. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri, kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ, Anter Venus, dalam acara penganugerahan di Kampus Pondok Labu UPNVJ pada Jumat 4 Oktober 2024. Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri menyatakan, penghargaan Bintang Legiun Veteran RI diberikan atas kontribusi positif kepada para veteran serta komitmennya menanamkan nilai-nilai perjuangan serta bela negara di lingkungan kampus UPNVJ. Tentunya kami juga ingin hubungan yang baik ini berlangsung terus, dan kami oleh karena itu kita menghargai apa yang sudah dibuat oleh Bapak Rektor, saya Rektor dari UPN Veteran Jakarta ini, dan ini kita hargai karena kontribusi beliau juga luar biasa. Apa yang sudah dilakukan oleh terdahulu pun dilanjutkan oleh beliau, itu penting. Yang itu kita harapkan dengan memberikan satu bintang FRI yang bintang tertinggi dari FRI, diharapkan beliau juga akan terus melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh terdahulu. Laut tadi diceritakan. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ, Anter Venus mengapresiasi penghargaan Bintang Legiun Veteran RI. Anter Venus juga menyatakan bahwa UPNVJ lahir dari semangat dan perjuangan para pahlawan yang kemudian menjadi veteran. UPN berdiri sebagai change agent. UPN berdiri sebagai pewaris yang ingin menyebarkan itu, disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Ketua Umum. UPN ingin menjadi change agent, menjadi pusat pengaruh ya untuk perguruan tinggi yang ada dalam rangka mempertahankan, mensosialisasikan, mempromosikan nilai-nilai kejuangan 45 itu. Melestarikan ya nilai-nilai kejuangan 45 dan semua nilai-nilai yang menjadi dasar bagi berdirinya bangsa ini. Anter Venus juga menyebut sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan RI, para veteran perang yang juga turut mendirikan UPNVJ. Anter Venus juga menyebut sebagai bentuk komitmen yang lebih luas, UPNVJ juga memasukkan nilai perjuangan dalam budaya kerjanya melalui prinsip pikir yang meliputi profesionalisme, integritas, kejuangan, inovatif, dan responsif. Nilai perjuangan menjadi salah satu nilai inti yang dipegang teguh UPNVJ.